Pemirsa, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah TNI, Kejati DIY, dan Badan Intelijen Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penandatanganan itu sebagai langkah antisipasi terkait penanganan kasus kekerasan dan konflik yang terjadi di Yogyakarta. Selain itu, kesepakatan bersama perlu untuk meningkatkan sinergitas aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam menghentikan konflik yang terjadi di wilayah Yogyakarta agar tidak semakin meluas. Tak hanya itu, MOU juga berisikan upaya penyelamatan dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan serta mencegah terulangnya konflik. Sebelumnya dalam sepekan terakhir ini, konflik berbau sara sudah terjadi dua kali di wilayah Yogyakarta. Kasus pertama adalah aksi penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap umat Kristiani yang sedang melakukan ibadah dalam memperingati Bulan Maria. Dan yang kedua, aksi pengerusakan oleh sekelompok orang pada rumah yang dijadikan tempat ibadah. Telah dirumuskan kesepakatan bersama dengan mendasari tugas dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pedoman kerja dimaksudkan selain untuk penyamaan persepsi juga untuk memberikan